Halo teman-teman, kembali lagi dengan Nexo. Hari ini Nexo mau kasih tahu cara menghitung luas dan keliling persegi panjang. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe biar Excel tambah semangat bikin video YouTube-nya. Ayo kita mulai teman-teman. Pertama-tama kita mulai dengan cara menghitung luas persegi panjang. Ini dia teman-teman persegi panjang dengan lebar 12 dan panjang 20. Rumus luas atau yang ditandai dengan L besar yaitu adalah P kali L atau panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20 dan lebarnya adalah 12. Jadi L-nya sama dengan 20 kali 12. Jadi 20 kali 12 adalah 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. Terus ditambah 0 turun 4 tambah 0 sama dengan 4. Terus itu 2 turun. Jadi hasilnya 240. Jadi L-nya sama dengan 240 cm persegi. Dan berikutnya kita hitung keliling ya teman-teman. Rumus keliling atau yang ditandai dengan K besar yaitu adalah 2 kali buka kurung panjang tambah lebar. Berarti K sama dengan dua kali buka kurung 20 tambah 12 tutup kurung. Berarti K sama dengan 2 kali 20 tambah 12 sama dengan 32. Jadi K sama dengan 64. Jadi kelilingnya adalah 64 cm persegi teman-teman. Oke teman-teman, demikian cara menghitung luas dan keliling persegi panjang. Semoga dapat bermanfaat dalam pelajaran matematika teman-teman. Sampai jumpa di video Excel berikutnya teman-teman. Dadah!